Halo, selamat datang di channel Separate. Kemarin tuh saya beli produk yang namanya ini ya, USB Bluetooth Audio Receiver Wireless katanya ya, with music receiver maksudnya ini ya. Mungkin. Ini harganya berapa kemarin teh? 7.000-an ya. Ya, seperti ini. Bentuknya kayak flash disk. Ya. Oke, saya akan coba ini di PC. Nah itu sudah kedeteksi ya. Oke, saya coba hubungkan ini ke HP. Di sininya saya akan coba putar musik. Oke, Bluetooth, kita nyalakan Bluetoothnya ini. Kita akan coba pairing ya. Nah ini nama Bluetoothnya BT118. Kita coba pairing. Oke, sudah tersambung ini. Oke, saya coba buka YouTube ini untuk mencoba memutar musik dari YouTube melalui Bluetooth di komputer. Ya, dapat dilihat ini indikator volumenya sudah BT musik ya. Nah, namun ini tidak kedengaran di speaker. Sebenarnya ini memang untuk speaker aktif ya. Nah, jadi untuk memutarnya di komputer kita cukup buka My Computer di sini. Nah, kemudian si Bluetooth tadi di komputer saya ini kebacanya removable disk dengan kapasitas kurang lebih 8 GB ini ya. Nah, di sini ada playlistnya. Jadi kita double klik aja ini salah satunya dan diputar di pemutar audio. Oke, seperti itu. Agak ribet kalau untuk di PC. Oke, dan sekarang saya akan coba ini hubungkan ke speaker aktif. Ini sebenarnya mic wireless ya, tapi bisa berfungsi sebagai speaker aktif juga. Coba. The Bluetooth device is ready to pair. Kita tekan untuk bagian modenya ini. Coba saya play lagi ini. Music play mode. Nah, sudah kebaca ya. Ya, seperti ini. Oke, terima kasih telah menonton.